Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chen Chiko. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan kawan-kawan semuanya bagaimana caranya merubah file video WMP menjadi file video MP4. Maksud kita merubah file WMP menjadi MP4 agar video itu bisa diedit di HP Android. Biasanya file tipe WMP ini hanya bisa diedit menggunakan laptop. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Filmora untuk merubah file video WMP menjadi MP4. Langkah pertama, silakan kawan-kawan semuanya masuk atau dibuka aplikasi Filmoranya. Setelah aplikasi Filmora dibuka, silakan diimpor file video WMP yang akan kita rubah menjadi MP4. Nah, ini kita pilih. Silakan ditarik ke bawah. Untuk merubah file WMP menjadi MP4, silakan diklik tombol ekspor yang warna hijau ini, diklik. Maka kita akan masuk ke menu ekspor. Di sini banyak jenis file ya, mau dirubah menjadi MP4, mau berubah jadi MP3 ataupun yang lainnya. Di sini kita pilih MP4. Silakan ditulis atau dirubah nama filenya untuk membedakan dengan file video pertama. Kalau sudah dirubah namanya, silakan diklik tombol ekspor. Maka proses convert dari file video MPV menjadi MP4 akan berjalan. Lama tidaknya convert tergantung dari durasi video. Kalau durasi videonya panjang, maka konversinya akan lama. Tetapi kalau videonya pendek, maka convertnya akan sebentar. Nah, kalau sudah selesai, kita cek perubahan filenya. Yang tadinya file video itu filenya bertipenya MPV, sekarang berubah menjadi MP4. Silahkan diklik kanan video yang tadi telah di-convert, pilih properties, maka di sini akan muncul tipe filenya menjadi MP4 atau MP4. Demikianlah kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya merubah file video MPP menjadi MP4. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.